Be, aku berangkat. Tasnya mana? Iya mas, ini tasnya mas. Hati-hati di jalan ya mas, untuk amanah dalam bekerja. Ya insya Allah nanti kerjanya akan amanah. Udah, katanya PNS tuh dia. PNS? PNS di mana? Gak tau deh, kayaknya sih di museum gitu. Museum? Emang di museum PNS kerjanya apa sih? Ya mungkin dia beres-beresin itu kali ya. Pungli kali? Udah mas, masih didengerin kata orang ya. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan. Ah, alhamdulillah masih ada waktu buat siap-siap. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Fajar. Nah, ayo. Luar biasa, hebat sekali Anda, Pak Fajar. Selalu datang paling awal dan tepat waktu. Ya, Pak, alhamdulillah hari ini datangnya tepat waktu seperti biasa. Agenda hari ini ada apa aja, Pak Fajar? Seperti biasa Pak, hari ini saya agendanya monitoring, jaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan saja. Dia kebersihan juga. Berhenti. Mau kemana nih? Ke museum tante. Ngapain ke museum? Mendingan kita ke mall ikut tante. Kalau mau ke museum, tanyain dulu harga tiketnya. Banyak pungli, ntar dimahalin loh. Iya Bu, kita ke museum dulu ya. Ayo. Pak, beli tiket. Pak, beli tiket Pak. Mana sih orangnya? Permisi Pak, beli tiket. Pak, beli tiket Pak. Mana sih orangnya? Ada apa ya? Bapak. Pak. Ini Pak, kita mau beli tiket. Mau beli tiket tuh ya? Tiket apa tuh ya? Tiket masuk ke museum. Oh ya, udah. Bentar. Mau beli tiket berapa ya? 4 Pak. Loh, bukannya 3 ini kalian ya? 1, 2, 3. Satu lagi buat siapa? Buat Bapak. Harga tiketnya berapa Pak? 1? Ini coba. Boleh bisa dibaca nggak ini apa tulisannya nih? Coba, harga, ini apa? Harga ini apa? Tiket ini apa? Masuk ini? Rp5.000. Berarti satu tiket berapa? Rp5.000. Oh iya, jadi udah jelas ya ini harga berapa? Udah. Berapa tadi? Rp5.000. Kalau ini bacaannya apa tuh? Pancasila. Kok salah? Kok saya bacanya sayang ya? Iya. Jadi berapa tadi? 5.000. Kalau 3 jadi 15.000. Oh iya dah. Iya, ini ya. Oh iya, ini sedinya saya terima ya. Ikhlaskan ya. Ikhlas. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih ya, Pak. Makasih Bapak. Iya, sama-sama. Silakan monggo. Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya habis pinggirin museum Pak. Saya capek banget ya Pak. Saya mau cari ya kursi yang ketemu-temu nih Pak. Bisa dibantu Pak. Oh, Bapak ini di difabel ya Pak ya? Iya. Oh, mari saya antar ke kursinya. Oke, terima kasih. Permisi Mbak. Iya. Mohon maaf, ini kursi prioritas. Ada yang lebih berat untuk menggunakan. Ya, maaf Pak. Ayo Pak, mari duduk, silakan. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Baik, saudara-saudara, karena sudah jam 4, mari kita mulai rapat evaluasi pada hari ini. Pak Fadel, bagaimana laporan hari ini tentang tiketin? Tiket. Pak Fadel, bagaimana pengunjung pada minggu ini? Pak, saya buka dulu catatan saya ya. Ini dia Pak. Berdasarkan laporan dan catatan yang sudah saya buat nih Pak, alhamdulillah minggu ini banyak peningkatannya Pak. Berhubung dengan libur sekolah gitu. Alhamdulillah ya, sekarang ada peningkatan pengunjung kita. Terima kasih. Iya Pak, siap. Ya, selanjutnya
Bagaimana Pak Fajar laporannya? Gini Pak, pada saat saya melakukan monitoring kebersihan, keamanan, ketertiban, saya menemukan satu orang yang penyandang disabilitas. Dia sedang mencari kursi prioritas. Karena kursi prioritas kita sepertinya kurang, saya ingin mengusulkan tentang penambahan kursi prioritas baru, gitu Pak. Baik Pak Fajar, silakan Bapak handle. Ya Pak, baik, saya handle tentang kursi prioritas. Ya baik, tetap pertahankan integritas sekalian. Rapat saya tutup. Baik Pak Fajar, saya tugaskan Bapak untuk menghandle tugas tersebut. Baik Pak, saya akan handle. Terima kasih. Jaga integritas. Pak, bentar Pak. Ada telepon ini loh dari istri saya loh. Oh, sebentar ya Pak ya. Siap ya. Halo, iya sayang. Oh iya, aku pulang bentar lagi ya. Iya, iya, iya. Yuk, assalamualaikum. Salam. Oh, sudah jam 5 loh ini Pak. Lewat kita dari jam kerja. Ya sudah. Baik. Karena sudah sore, sudah jam pulang kerja, tetap pertahankan integritas kalian. Semoga apa yang kita kerjakan jadi lebih baik nantinya. Amin. Amin. Baik Pak. Saya pamit ya Pak. Ya, rapat saya tutup. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Ya Pak. Terima kasih Pak.